It's night in the city, and I'm on my way back home. Humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. But then out of the blue, who strolls down the boulevard but you? Your place is closer than mine. Some more wine, 'cause life is for living. Let's see where the sun might lead. Let's see where the sun might lead. Waking up to a brand new day in between your sheets, breaking up in the best ways. Good morning. Jadi pagi ini aku udah siapin breakfast buat Livy. Pancake. Ini aku punya. Dan ada macam-macam minuman. Good morning. Lagi makan apa, Dek? I'm eating pancake. Enak gak? Yeah, it's wild. Soalnya kayak the pancake here, kalau misalnya you panasin, it has like maple syrup and butter already. Oh. You hari ini sekolah? Yeah. Jam berapa? 1:30, I have to go by 12:30. Okay. Jangan lupa, pokoknya sebelum sekolah you harus makan. Gak boleh lapar. Kalau enggak, you gak bisa concentrate. That's true. Yeah. Maybe I should Indomie. Jangan makan Indomie. Maksudnya makan lain, makan apa kek. Breakfast. I'll buy an onigiri before like I go. Buy what? Onigiri. Onigiri? Oh. You suka yang rasa apa? Ntar kami beliin aja. Oh, salmon. Okay. Okay. Aku mau ganti aqua karena di sini aquanya beda, aquanya cebol. Tutorial ya? Ya, tutorial. Aku sendiri nggak tahu. Oh my god, ini stuck gimana ya, Dek? Hah? Gila, udah kempes, man. Itu pasti gimana? Jadi katanya ini tuh kecil, guys, soalnya old people. Sometimes they can't like take it by themselves, right? Orang tua nggak bisa. Jadi kasih yang berat-berat. Ini taruhnya aku biasa. Udah tinggal dorong. 1, 2, 3. Oh. Tiga. Okay. It's in. Huh? Tinggal ditutup. Nah, make sure harus sudah bunyi dulu. Berarti dia udah jalan. Okay, good job. Dan. To yourself. Look at this. It's ugly. Tuh udah mandi dia. Mau kemana, Dek? Mau pergi sama Tomo. Kemana? Cakep banget, Yu. We're going to Shinjuku. Oh, okay. Jalan-jalan? Yeah, he wants to take me to get Indonesian food. Oh, okay. Jam berapa? Ini hujan loh, Yu harus pakai payung loh. Yeah, okay. And it's windy. Don't worry. Enak, guys. This is how you eat the soba. Kalau aku suka soba yang dingin. Aku gak suka yang panas. Yang dingin tuh lebih enak.
Dan katanya kalau orang Jepang makan harus ini. Sebenarnya ya guys, ini yang paling aku tunggu-tunggu, namanya soba yu atau kuah rendeman soba yang katanya sehat banget dan banyak nutrisinya dan biasanya dikasih pada saat udah mau habis makan. Memang gak ada rasanya, cuman aku suka aja. Banyak orang yang makan dicampurin sausnya. Tapi aku enggak, aku minumnya begini aja. Rasa-rasanya mungkin kayak air tajin gitu ya. Tapi enak. Ini aku lagi jalan-jalan guys, sendirian. Karena Livi ada teman, dia lagi pergi sama temennya. Dan kita gak usah ngarepin anak deh buat temen-temenin kita. Kalau kita ngarepin anak buat temen-temenin kita, nanti bakal kecewa. Karena anak-anak di sini juga kan mereka ada temennya sendiri, jadi mereka pengen hangout sama temen-temennya. Kadang-kadang mungkin kita berasa kayak kalau temen-temen aku ya, ada yang suka baper kayak bilang, oh anak kita sekarang udah gak mau temenin kita lagi loh kalau pergi. Ya jelas lah, mereka udah gede, mereka punya temen, mereka pasti lebih kepengen hangout temen-temennya. Tapi ya kita gak usah baper, kita jalan-jalan sendiri aja, cari kesibukan sendiri, cari temen. Aku juga ada temen di sini, tapi aku gak ngajakin mereka tiap hari. Jadi kalau aku lagi Livinya pergi ya, aku jalan-jalan sendiri. It's fun though. Yang penting kita tahu jalan. Yang penting gak nyasar. Guys, aku lagi di supermarket nih, mau beliin Livi makanan buat ntar malam karena dia suka lapar kalau tengah malam. Tuh, liatin deh makanannya. Enak-enak banget. Aku ngeliatnya aja udah kenyang, guys. Gak apa-apa, nanti aku ambil satu. Tapi masih belum bisa decide mau ngambil yang mana. Karena semuanya menggiurkan. Taco guys. Burritos. Ayo makan burritos. Di sini ya, aku tuh biasanya lapar terus, nggak tahu kenapa. Baru jalan sebentar udah lapar. Jadi ya udahlah, aku makan lagi daripada aku kelaparan kan. Kamu sendiri. Aduh, tumpah deh. Enak guys. Aku lagi, aku habis pulang belanja. Keluar malam, yang lapar. Dingin juga di sini. Kira-kira 11 derajat, cuman anginnya itu loh yang bikin dingin. So, jadi ini aku lagi jalan pulang ke apartemen. Hai guys, ini lagi di Jepang, lagi makan snack. Gak tau ini snack apa, tapi enak dari tadi gak bisa berhenti makan. Sambil nunggu Livi balik. Livi belum balik, masih jalan-jalan sama temennya. Tapi maminya udah ngantuk, jadi bentar lagi aku mau tidur. Aku gak mau nungguin dia. Biasa, anak zaman sekarang kalau udah gede diajak pergi, dia udah ada teman sendiri, jadi dia gak mau pergi. Maksudnya, bukan gak mau ya, dia gak bisa temenin maminya terus 24 jam kayak waktu dulu. Masa kecil bisa ngikut maminya terus. Makanya kita sebagai
mami-mami, kita harus bisa mandiri. Jadi kalau misalnya anak gak bisa nemenin kita, kita bisa jalan-jalan sendiri. Jadi gak usah baper, sedih, atau kesel gak ditemenin sama anak. Kalau aku sih udah biasa ya. Jadi kalau Livi mau kemana, aku bisa jalan-jalan sendiri. Udah jam 1 pagi, aku udah mau tidur ya, udah ngantuk banget, udah lobet, udah habis cuci muka, jadi udah siap-siap mau tidur. Thank you semuanya yang udah nonton my vlog, and good night everyone, bye-bye!